Oke, halo, assalamualaikum Pren. Ketemu lagi di Jajal Dosing. Makasih banyak buat Prenku semua yang sudah subscribe dan follow Instagram Jajal Dosing, Jajal underscore Dosing. Oke, kali ini aku mau kasih lihat sesuatu ke Prenku semua. Yuk, yuk, sini. Jadi di musim hujan seperti saat ini, seperti yang Prenku lihat saat ini mobil ini habis kita cuci, bersih banget, pulang kehujanan dan kotor lagi. Mungkin untuk Prenku semua yang paling suka ngerawat mobil dan paling tidak suka dengan tampilan mobil kesayangan kalian kotor, itu kan pasti capek, ya kan? Ribet ya, habis dicuci bersih kotor lagi, dicuci bersih kotor lagi, dan harus bolak-balik ke car wash untuk mencuci dan merawat, poles-poles, detailing dan semacamnya. Itu kan membuang waktu, biaya, tenaga yang ekstra ya. Jadi kita ada paket untuk perawatan mobil dari Zerone Japan yang mudah kalian aplikasikan sendiri di rumah. Paketnya seperti ini. Jadi di dalam paket perawatan mobil dari Zerone itu berisikan ini, interior cleaner ya. Kemudian ada car wash spon. Ini untuk spon pencucinya dari Zerone, satu paket ya. Kemudian ada ini microfiber, lalu ada microfiber lagi ya, dan ada drying towel. Oh, ini ketuker mungkin ya boxnya. Ini microfiber, yang ini tadi drying towel, ketuker ininya. Tadi sudah tak cek sih, cuman aku masukinnya salah tempat. Dan ada instant coating. Kemudian ada ini sampo and wax. Jadi ini kita gunakan saat proses pencucian, sampo and wax. Dan ada ini dia, kan itu semua lengkap dari Zerone. Dan paket lengkap perawatan mobil dari Zerone ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, 200.000 sekian gitu. Untuk link belanjanya ada di kolom deskripsi. Oke, dan kita langsung cuci aja mobil ini, karena seperti kita ya, pedagang mobil itu kan harus siap mobilnya setiap saat untuk dicek calon pembeli, ya kan? Please, mobil ini setelah kita cuci bersih, kita pakai kotor. Dan misal ada yang mau cek saat ini juga, harus kita bersihkan, kita cuci. Setiap saat harus bersih. Jadi paket perawatan mobil dari Zerone tadi cocok banget buat kita ngerawat mobil sendiri di rumah. Oke, kita cuci aja langsung sekarang. Dan kita keringkan, karena sudah bersih semua ya, tinggal kita keringkan. Oke, let's go. Tuh, sebon. Oke, setelah kita cuci-cuci dilanjutkan dengan apa Pak Dosing? Instant coating untuk melapisi bagian bodi, bisa untuk lapisan eksterior. Oke, jadi supaya air hujan dan air ciprat-cipratan itu nggak menempel, langsung
hilang seperti daun talas. Oke, mari kicop. Mari kita crot. Kelihatan enggak? Ini karena warna mobilnya putih ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Dan jangan lupa menggunakan masker ya. Karena ini kan cairan kimia kan. Dianjurkannya lebih bagus kalau pakai masker. Nah, di bagian ini kelihatan enggak? Oke, dan kita full lapisi ke seluruh bagian body. Chops. Oke. Sudah selesai ya dengan pencucian dan kita lapis bagian eksterior dengan instant coating. Lalu kita lanjut bersih-bersih interior. Oh, makasih lihat sini obat interiornya. Itu seperti ini. Ini karena interior kita sudah bersih. Ini kalian bisa coba sendiri ya. Pokoknya kita udah coba di mobil lain kemarin, bersihin apa pun kemarin pun. Bersihin Jazz 2016. Jazz 2016 dan hasilnya oke. Sudah kita coba di interior Jazz. Dan ini sudah malam, sudah semakin gelap. Interior bersih, eksterior bersih, sudah kita cuci. Mengeringan dilanjut sama Haris. Tinggal masuk-masuk ke? Masuk ke garasi dan siap dicek sama calon pembeli. Oke. Innova G Luxury 2014 automatic sudah siap dijemput calon pembeli. Oke, makasih udah nonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.